Ya, kita kembali untuk mengetahui bagaimana pantauan lalu lintas di ruas-ruas jalan utama di sejumlah wilayah hari ini. Kami langsung bergabung dengan Brigadir Herlina dari NTMC Polri. Ya, Brigadir Herlina, bagaimana dengan pantauan lalu lintas di beberapa kawasan hari ini? Ya, baik, terima kasih Egan. Selamat siang pemirsa. Kembali kami NTMC Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas terkini di beberapa titik pantauan kami. Dan langsung saja kita menuju ke Simpang Ahmad Yani, Bandung, Jawa Barat. Ya, pada siang hari ini di kawasan Simpang Ahmad Yani, Bandung, Jawa Barat, terlihat dari Jalan Jakarta yang akan menuju ke WR Supratman terlihat ramai lancar. Sedangkan dari arah Kosambi yang akan menuju ke Cicahem juga ramai lancar. Antrian hanya terlihat kurang lebih 200 meter sampai dengan 300 meter ke belakang menjelang traffic light. Dan harap para pengendara tetap berhati-hati dan selalu memperhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Selanjutnya kita menuju ke Bundaran Citowaru, Surabaya. Ya, dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke Surabaya yang melalui Jalan Ahmad Yani terlihat ramai lancar. Sedangkan dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke Wonokromo yang melalui Jalan Es Parman juga ramai lancar. Jalur ini didominasi oleh sepeda motor, kendaraan pribadi, dan angkutan berat. Bagi Anda yang akan melewati kawasan ini, tetap berhati-hati dan antisipasi dan jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lain. Dan yang terakhir kita menuju ke Simpang Tohpati, Bali. Pada siang hari ini di kawasan Simpang Tohpati, Bali terlihat ramai lancar dari berbagai arah. Baik dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke Sanur, terlihat antrian kendaraan kurang lebih 200 meter ke belakang menjelang traffic light, namun selepasnya masih dalam lancar. Begitu juga dari Denpasar yang akan menuju ke Gianyar juga terlihat ramai lancar. Kami tetap menghimbau untuk Anda pengendara roda 2 maupun roda 4 agar berhenti di belakang garis stop karena dapat membahayakan kendaraan lainnya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah mentaati rambu-rambu lalu lintas. Terima kasih telah menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Demikian Brigadir Herlina melaporkan dari NTMC Polri. Kembali ke studio, Egan silakan. Baik, Brigadir Herlina, terima kasih atas informasi dari Anda. Demikian pemirsa, Brigadir Herlina dari NTMC Polri Jakarta.